Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian semua bagaimana cara mengajukan channel kita agar cepat dimonetisasi atau disetujui oleh pihak YouTube. Nah, di sini saya berbagi cara yang sangat simpel dan sangat mudah, sangat cepat untuk kalian semua. Karena di sini saya akan menggunakan aplikasi YouTube saja, jadi nggak perlu login ke Chrome, buka YouTube Studio atau desktop, kita nggak perlu lewat ke sana. Jadi cukup pakai aplikasi YouTube saja. Tentunya cara ini untuk kalian yang sudah mempunyai 4000 jam tayang dan juga 1000 subscriber ya. Tentunya sudah memenuhi syarat juga buat monetisasi. Nah, di sini kalian cukup buka aplikasi YouTube. Kita buka. Setelah kalian buka, pastikan kalian harus login pakai akun Gmail kalian yang sudah kalian pakai channel. Jadi jangan pakai akun kedua ataupun pakai akun ketiga. Syaratnya kalian harus pakai akun utama di handphone kalian yang mau kalian kirim pesan ke YouTube. Nah, jadi kalau sudah buka seperti ini, kalian klik saja foto profil kalian yang ada di pojok kanan atas ini, kalian tekan. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada tanda tanya, ada tulisan bantuan dan saran. Teman-teman tinggal klik saja yang bantuan dan saran ini. Kemudian teman-teman pilih kirim masukan. Jadi ini kalau kalian tekan, otomatis kalian diarahkan ke Gmail. Nah, langsung saja kita klik yang kirim masukan ini. Nah, jadi disarankan ini mestinya kalian harus login pakai akun Gmail yang kalian guna channel ya, biar enggak nanti YouTube enggak salah mengira ya bahwa channel kalian sudah memenuhi syarat. Jadi harus hati-hati dan harus login pakai ke akun Gmail kalian yang kalian gunakan ke YouTube channel. Oke, di kolom ini kalian harus tulis sesuai aturan ya. Misalkan permohonan lah, untuk permohonan YouTube bahwa channel kalian itu sudah memenuhi syarat, kalian bikin rujukan lah, istilahnya kalian bikin permohonan ke YouTube biar channel kalian itu cepat ditinjau atau disetujui. Nah, di sini saya sudah menyediakan kata-kata yang harus kalian contoh di sini biar channel kalian juga cepat disetujui untuk bergabung ke program partner YouTube. Nah, di sini saya akan beralih ke aplikasi catatan saya untuk memaster copy kata-kata yang sudah saya siapkan untuk kalian. Nah, saya buka catatan dulu. Kemudian saya akan paste ini, karena ini saya sudah sediakan untuk kalian semua, tinggal kalian contoh kemudian kalian paste ya. Nanti aku sediakan kata-kata ini di link kalian biar kalian juga bisa mencontohnya dan ditulis dulu di buku ya. Nah, di sini saya akan salin, kemudian saya akan paste di kolom tadi, paste di sini. Kata-kata ini itu maksudnya kalian minta permohonan ke YouTube ya bahwa channel kalian itu sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tonton. Nah, misalkan kalian mengajukan pada sore hari ini ataupun dalam pagi hari ataupun malam hari, kalian bisa menggunakan kata-kata ini. Tapi good afternoon ini kalian harus ganti. Jadi misalkan kalian
di waktu pagi kalian mengajukannya, kalian harus hello YouTube, good morning, I have complete 1000 subscriber and 4000 watch hour. Here is my channel. Jadi kalian harus contoh kata-kata yang sudah saya sediakan ini. Kalian tinggal here is my channel ini, kalian isi channel kalian, nama channel kalian, kemudian yang di bawah nama channel ini kalian isi link channel kalian ya. Nah, kalian nanti ini kalian hapus aja lah yang saya tulis isi link channel kamu ini. Nanti kalian hapus aja, kemudian kalian paste link channel kalian. Nah, setelah kalian paste nama apa, kalian paste link channel kalian, kemudian kalian terakhir kalian ketik saja please review immediately approved, kemudian thank you. Nah, jadi kata-kata ini kalian harus ikuti ya. Insyaallah jika channel kalian gak ada masalah, kalian satu hari akan cepat dimonetisasi atau disetujui. Tapi usahakan kalian mempunyai video-video yang original, jangan sampai kebanyakan video reupload ya. Kalau pakai video reupload, tentunya channel kalian nggak akan pernah dimonetisasi dan juga nggak akan pernah disetujui untuk bergabung ke program partner YouTube. Nah, untuk yang screenshot ini kalian padamkan saja, kalian hilangkan centangnya. Kemudian kalau sudah kalian tulis ini, kalian kirim saja ya, tekan tombol yang ada di pojok kanan atas ini, kalian langsung saja tekan. Karena ini saya sebagai contoh aja, saya nggak mau tekan ya, nanti takutnya apa salah paham. Pasal punya saya itu sudah dimonetize, cuma saat ini saya nggak menampilkan iklan. Oke, semoga bermanfaat ya tips kali ini untuk kalian semua. Semoga channel kalian cepat dimonetisasi dan disetujui untuk bergabung ke program partner YouTube. Buat kalian yang masih pemula dan belum dimonetisasi, kalian tetap semangat dan jangan pantang menyerah untuk mengejar 4000 jam tonton dan juga 1000 subscriber. Good job untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.